Pemirsa, Rabu sore bertempat di kantor Lurah Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. KPU Batanghari bersama Bawaslu dan tim Gakumdu Batanghari mencari bukti dokumen absensi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari dua kali pemilihan. Pembukaan kotak disaksikan langsung Parmin, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Tim Gakumdu Batanghari memastikan adanya keterlibatan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di 4 TPS berbeda. Untuk pembuktiannya, tim Gakumdu beserta KPU dan Bawaslu Batanghari membuka kotak suara presiden di 4 TPS yang disinyalir tempat pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Sejumlah absensi dokumen yang membuktikan keterlibatan pemilih mencoblos lebih dari dua kali dibawa tim Gakumdu untuk mencari kelengkapan bukti pidana pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS berbeda untuk melengkapi berkas unsur pidananya. Ahmad Halim, Ketua KPU Batanghari, membenarkan hal tersebut. Pembongkaran kotak suara yang berada di TPS yang dilakukan pemilih dengan memilih lebih dari satu kali untuk mencari absensi kehadiran pemilih tersebut untuk membuktikan kelengkapan alat bukti untuk melengkapi unsur pidana pemilu. Ya, kita hari ini karena beberapa waktu lalu tim Gakumdu kami lagi dan meminta ada beberapa untuk menjadi alat bukti mereka dalam proses penegakan pidana pemilu ini. Hari ini kita disaksikan oleh KPU Provinsi juga bahwa sebenarnya tim Gakumdu membuka berkaitan dengan daftar hadir yang bersangkutan, kemudian C pemberitahuan yang bersangkutan, sehingga ini nanti akan menjadi barang bukti atau alat bukti dalam proses penegakan pidana pemilu ini. Itu alat bukti. Alat bukti tadi diambil oleh tim Gakumdu, karena dia mereka minta yang nggak asli gitu kan. Tadi sudah kita copy scan dan kita sudah masukkan gabungkan dengan yang aslinya. Tapi mereka minta lembaran asli di halaman depan, kemudian halaman nama yang bersangkutan, kemudian halaman terakhir. Itu yang mereka minta yang asli. 10 kotak suara di TPS Desa Pelayangan dan TPS Desa Sukaramai dinyatakan batal, dan Sabtu 24 Februari KPU menjadwalkan akan melakukan pemungutan suara ulang. Sementara 10 kotak suara yang dinyatakan batal dibawa tim pengamanan ke KPU Batanghari. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.